out. If your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settle in this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you'll have scars ripped. You'll be chewed up and discarded. Assalamualaikum Con, selamat berjumpa maning Con dengan kita YouTube channel Berkah Auto Con. Jangan Con, ini mobil Land Rover kalau grillnya pecah, waduh suruh ngantiin nanti ya Con. Alhamdulillah Con, berjumpa maning seperti biasa dengan kita tim Berkah Auto alias para pejuang rupiah untuk ke Mekah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Con, hari ini kita kedatangan beberapa unit mobil. Dari sebelah kiri ada Honda Brio, seperti biasa ada keluhan atau pasangan alarm. Yang nomor 2 di mobil Land Rover, kalau nggak salah ini 2013. Lalu di sebelah kanannya ada mobil Mercy juga, proses pemasangan kaca film, stiker, lampu dan lain-lain. Oke, sebelum ke Mercy, sebelum ke yang mana, kita akan oprek dulu di mobil Land Rover-nya tersebut John. Jadi Land Rover itu memang mobil udah kelas premium lah ya, kelas tinggi ya. Premium bukan berarti isi bensinnya premium, bukan. Salah satunya apa John? Salah satunya di unit bagian lampu penerangan mobil. Suka jalan tol malam, suka keluyuran malam, jadi ketahuan kekurangannya di bagian lampu penerangannya. Lampu penerangannya seperti apa? Seperti ini John, ini yang originalnya nih. Nah yang originalnya itu dia lampunya termiming, nyala enggak, hidup enggak. Kalau kita ngelihat dari depan mobil ke lampunya terang, tapi pada saat kita di dalam mobil ngelihat ke jalanannya, enggak kelihatan jalannya sama sekali. Makanya dia kebetulan alhamdulillah orang Jawa, orang kita juga kemarin lihat di video YouTube channel kita, nih YouTube channelnya sama kebetulan Land Rover juga, cuma beda warna, mobilnya putih, yang ini mobilnya hitam. Jadi memang Land Rover itu lampunya sudah proyektor John. Seperti apa proyektornya nanti akan saya tak tunjukin John ya. Dia sudah tipe HID. Memang pada zaman itu, zaman nenek moyang dulu, dia masih lampunya sangat keren itu pakai HID. Cuman sekarang sudah mulai nenek ini, lampunya sekarang sudah berubah menjadi LED. Originalnya HID, kurang terang, mau di upgrade menjadi bilet. Seperti apa? Jangan cepetin, jangan di skip, tonton dulu kita lihat proses pemasangannya dan tipe brand apa, biar nggak lama-lama John main ke alamat workshop kami Berkah Auto cabang 2 ada di Wonosobo. Di sini alamatnya nih, kebetulan kita buka cabang Berkah Auto 2 ada di Wonosobo. Yuk, jangan lama-lama, kita langsung oprek aja John proses pembongkaran mobil Land Rover upgrade proyektor HID menjadi proyektor bilet tipenya UPS Waymaker. Jangan di skip, yuk kita langsung proses pemasangannya aja. Let's go John. If your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settle in this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you'll have scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Than
lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key controlled by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no legs, it'll kill when I'm desperate. Assalamualaikum, Jon. Sudah selesai, Jon, pemasangan lampu UPS Waymaker terbaru nih, Jon. Mobilnya premium dari Inggris. Pemasangan lampunya juga dari Berkah Auto UPS, Jon. Ini, Jon, alhamdulillah kita hari ini upload atau pemasangan lampu utama di mobil Land Rover 2013. Brand Eropa, Inggris punya, Jon. Ini sekelas mobil keren lah. Tapi memang kurang di bagian lampunya ini, memang aslinya sangat termiming. Akan saya infokan nih buat teman-teman pemakai Land Rover nih, Jon. Ini Land Rover aslinya bawaan lampunya itu dia masih pakai punya HID. HID ini pada saat zaman dulu, zaman masih nenek moyang perang nih, Jon. Ayang Rasulullah. Jatuh lagi, waduh, yang jatuh untung bukan proyektor yang UPS nya kalau UPS nya bisa beli bel motor Mio ini jatuh pecah. Tipe bohlamnya adalah tipe D3S tuh, kalau SD3 ya bisa, tapi ini tipenya D3S. Ini original bawaan dari mobil Land Rover nya makanya cahayanya itu sudah kalah terang sama yang model bilet LED bilet proyektor. Kalau yang lama kan masih HID nih ya, seperti ini. Walaupun bohlamnya yang originalnya kita ganti bohlam wattnya yang lebih gede, tetap cahayanya nggak bisa terang. Lalu kita ganti yang model bilet, seperti apa biletnya, seperti ini, Jon ya. Kalau yang sekarang biletnya itu dia udah permanen, dia sistem proyektornya sama, terus di bagian lensanya dia kebiru-biruan. Kalau yang orinya dia proyektor lensanya itu dia bening, cahayanya hanya biasa aja kalau HID. Makanya buat teman-teman di sini ada banyak pilihan. Lampu Anda kurang terang bagian rumah, kontak aja PLN. Kalau lampu mobil Anda kurang terang, Berkah Auto ready pokoknya ya, Jon ya. Untuk bagian interiornya juga sudah sangat keren sekali. Lampunya aja udah model ding ding ding, otomatis nyala. Kalau mobil yang biasa kayak punya saya, mobil-mobilan, nyalain lampu dipencet dulu nih, tik-tik gitu ya. Kalau ini model touchscreen, Jon. Oke, Jon, kita tinggal lihat di bagian cahayanya. Yuk, kita akan coba pertama itu di bagian DRL. Kalau DRL ini yang model C ini memang udah bawaan mobilnya. Ya, yang C itu. Kalau lampu utamanya, kita akan lihat dulu yang originalnya seperti apa. Nih, originalnya nih, cahayanya tuh lihat. Cahayanya kuning kecil, ada di papan ya. Tuh, kita cobain sama proyektor yang biasa dan yang UPS luar biasa, seperti itu cahayanya. Yuk, tinggal kita lihat hasil finishing di mobilnya nih, Jon. Yuk, kita akan coba nyalain lampu utamanya. Tak, tuh lihat cahayanya. Buh, terang sekali pokoknya. Mungkin kalau ada semut nyebrang itu bisa kelihatan, Jon. Semut, tikus nyebrang kelihatan. Oke. Kelebihannya lagi ini di bagian high beamnya dia juga main. Yuk, kita akan coba lampu nyalanya high beamnya. Tak 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 tak, tuh high beamnya aja kelihatan, kabut kelihatan tuh. Orang pada bilang kabut tembus nggak, itu kabut tuh kelihatan tuh kabutnya. Ini kabut bikinan sendiri, malah pakai punya buat ngilangin nyamuk, ngilangin kecoa tuh, kabut itu kelihatan ya. Oke, habis proyektor di bagian lampu dimnya udah nyala, terus di bagian lampu fog lamp. Nah, fog lampnya juga memang dia asli bawaannya udah putih, Jon. Jadi fog lampnya mobil Eropa ini sudah tidak bisa diapa-apain, hanya keluhan di bagian lampu utama. Ini yang sangat saya referensi buat teman-teman kalau pengen maksimal pakainya UPS Waymaker. Oke, Jon, sementara itu dulu ya yang bisa saya videokan ya. Yang pengen punya keluhan lampu kurang padang,
yang pengen masang audio, yang pengen pasang aksesoris, langsung ke workshop kami. Ini kebetulan sedulur ini pemakai Land Rover, alhamdulillah. Ya, jangan lupa bantu-bantu like, bantu-bantu comment, bantu-bantu subscribe, subscribe untuk kemajuan channel kami yang masih pemula. Salam hormat, sehat selalu buat teman-teman. Jangan lupa untuk selawat, untuk mengingat kita semuanya kepada beliau, karena beliau yang akan menolong kita nanti, John. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.